السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Rabbi israh li sadri wasil li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Insyaallah kita akan teruskan seri kajian kita berkaitan dengan ayat-ayat tentang khuriyatul ikhtiyar. Ayat itu yakni tersenarai halaman yang ke-8 muka surat 8 ayat 1 hingga 7. Secara ringkas saya tunjukkan bahwa ayat pertama Al-Kahfi 28 keratan ayat yang menyatakan adanya khuriyatul ikhtiar, yakni faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang dia berkehendak hendaklah ia beriman, dan siapa yang berkehendak hendaklah ia kufur. Sementara dalam surah Al-Insan ayat 3 keratan ayat yang menunjukkan adanya khuriyatul ikhtiyar, yakni imma syakiran wa imma kafura. Allah telah tunjukkan jalan kepada setiap insan ini akan jalan, sama ada jalan kebenaran atau jalan kebatilan, sama ada yang dimurka atau yang diridha. Kemudian ada manusia pula yang bersyukur dan ada yang kufur kerana mereka diberi kebebasan memilih. Dalam surah Asy-Syams pula Allah telah ilhamkan sebagai tanda kesempurnaan jiwa manusia, yaitu potensial fujur dan potensial takwa. Sekali saya nyatakan makna pertama, setiap insan ini oleh Allah diberi dua potensi, dua bakat. Jika ia memilih nak jadi jahat pun ada bakat. Jika nak milih jadi baik pun ada bakat. Pulang, pilihan di tangan mereka. Makna kedua, Allah telah beri kemampuan kepada setiap jiwa insan, kemampuan untuk mengenal mana fujur, mana takwa. Itu makna kedua. Alhamaha fujurha wa taqwaha, maknanya Allah bagi kemampuan kepada setiap insan untuk mengenal
Oh ini fujur, oh ini takwa. Dan setelah mereka diberi kemampuan untuk mengenal mana fujur, mana takwa, mereka diberi kebebasan untuk memilih. Walaupun Allah telah jelaskan apapun yang mereka pilih, mereka mesti bertanggungjawab sepenuhnya atas pilihannya. Surah Al-Baqarah ayat 256 yang kita jelaskan minggu lepas jelas sekali, la ikraha fiddin. Tiada paksaan sedikit pun dalam agama. Ini memberikan maksud bahwasanya manusia diberi kebebasan memilih untuk memilih agamanya. Tapi hendaklah diingat ada perbezaan antara al-qahru fiddin, paling satu minggu lepas telah pelajari beza antara al-qahru ya, al-qahru ahla makruh fiddin dan al-qahru ala matlubin din. Ada beza antara memaksakan kepercayaan agama pada orang lain dengan memaksakan orang lain untuk mengamalkan tuntutan agama yang dipeluknya. Orang yang memeluk agama, belum memeluk Islam, tidak boleh dipaksa masuk Islam dengan cara apa sekalipun, la ikrah fiddin. Tapi dia, apabila dia telah memilih memeluk agama Islam berdasarkan pilihan kebebasannya memilih, maka ia dipaksa untuk melakukan apa yang dituntut oleh agama yang. Jadi di situ tidak ada, tak berlaku lagi la ikraha fiddin. Tepuk hari saya katakan, kita tidak dipaksa untuk pergi ke Singapura. Orang Singapura pun tak paksa, tak ada siapa yang maksa. Tapi bila anda pergi Singapura, mana itu pilihan anda sendiri. Hanya bila dah sampai di Singapura, anda dipaksa untuk patuh dengan undang-undangnya. Tidak boleh tidak. Itu maksud yang kedua, jadi beza antara memaksakan agama dan dengan maksa orang lain untuk menunaikan tuntutan agama yang dianutinya. Jadi bila dah meluk agama Islam, ya, bila orang tu tak melakukan apa yang disuruh, tidak tinggal apa yang ditegah, ia boleh dipaksa untuk melaksanakannya, mematuhinya. Jika ia telah dipaksa, dia tak boleh kata la ikraha fiddin. Jadi tak sesuai lah ayat ini diucapkan oleh mereka yang malas melakukan taklif agama. Surah At-Taghabun ayat kedua, di mana khuriyatul ikhtiarnya walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu ma ta'maluna basir. Huwa dia, dia Allah alladzi zat yang khalaqakum, telah menciptakan kamu. Allah telah cipta kamu. Kemudian selepas Allah cipta kita, Allah berikan, Allah utuskan nabinya. Kemudian Allah turunkan kitabnya. Lalu Allah suruh nabinya untuk menjelaskan apa yang Allah mahu kita buat dan apa yang Allah mahu kita tinggalkan. Setelah semuanya dijelaskan hingga yang sekecil-kecilnya, apa yang mesti, yang patut dibuat, yang tak boleh dibuat,
faminkum, maka sebagian kamu ada yang kufur dan sebagian kamu ada yang mukmin. Itu kerana kenapa ya? Sebagian kamu ada yang kafir, sebagian kamu ada yang mukmin. Kerana adanya quratul ikhtiar. Hanya saja perlu diingat, Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Demikian juga ayat yang terakhir Yunus 40. Di situ Allah nyatakan wa minhum man yu'min bih wa minhum man la yu'minu bih. Sebagian mereka ada yang beriman dengannya dan sebagian daripada mereka ada yang tak nak beriman. Inilah sebagian ayat-ayat yang merupakan adanya khuriyatul ikhtiar, kebiasaan memilih. Jika seorang itu memilih kufur, maka Allah jadikan ia kufur. Jika orang itu memilih iman, maka Allah jadikan mukmin. Walaupun kita maklum masyiah Allah ini tidak terhad atau tidak masyiah Allah. Masyiah Allah ini terhad ataupun tidak? Tidak. Masyiah. Ya. Bersifat mutlak atau bersifat bersyarat atau masyiah, masya Allah. Mutlak. Mutlak dalam arti kata tak ada siapa yang boleh menghalangi. Allah boleh buat apa saja dia kendaki. Sungguh pun Allah itu berkuasa dan juga bukan sekadar berkuasa tapi juga bermenghendaki secara mutlak. Nak jadikan siapa jadi apa? Walaupun Allah itu berkuasa menghendaki nak jadikan siapa jadi apa? Faham kau itu bahasa itu? Nak jadikan siapa jadi apa? Jadi A jadi Muslim, B jadi kafir, macam itulah. Tetapi Allah tidak menjadikan siapa jadi apa kecuali dengan sebab yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dengan ayat lain, jika seseorang itu kafir, walaupun yang masyiah akan kekufurannya itu Allah, tetapi sebab yang menyebabkan Allah jadikan dia kafir datang dari orang itu sendiri. Hati-hati memahaminya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat seperti ini dalam Quran. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Saya ulangi sekali, masyiah Allah itu mutlak. Allah berkuasa, Allah berkehendak mutlak dan berkuasa mutlak untuk menjadikan siapa menjadi apa. Tetapi Allah tidak akan menjadikan seseorang katalah jadi mukmin, atau Allah tidak akan menjadikan seorang itu jadi kafir kecuali sebab orang itu diajarkan oleh kafir atau mukmin datang daripada yang empunya diri. Jadi bersebablah. Itu maksudnya. Benar. Yang masyiah adalah Allah. Orang itu kafir ke? Itu masyiah Allah. Orang mukmin itu masyiah Allah. Orang jahat itu pun berlaku kerana masyiah Allah. Orang baik pun berlaku kerana masyiah Allah. Betul ke? Kerana masyiah Allah. Orang jahat kerana masyiah Allah. Betulkah orang jahat itu kerana masyiah Allah? Ya atau tidak? Pendek jawapannya. Betulkah orang jahat itu berlaku kerana masyiah Allah? Jawapannya ya atau tidak? Tak payah musyawarah agung. Tidak.
Betulkah orang mencuri itu karena Masya Allah? Betulkah orang pergi haji itu karena Masya Allah? Betulkah orang pergi haji mereka rukun Islam yang kelima itu berlaku karena masyiah Allah? Wah, ini maknanya saya kena balik tu, kosong balik mana. Ini maknanya back to zero, bukan from zero to zero. Kan sudah dijelaskan beza antara masyiah dan iradah. Kalau saya tanya, katakanlah, adakah orang mencuri, orang jahat, orang baik itu iradah Allah? Jawabannya tidak. Tapi kalau adakah orang itu mencuri ke jahat, ke pemaaf, ke pendendam, ke membunuh, ke terbunuh, ke gantung diri, ke bunuh diri, ke melakukan masyiah Allah? Jawabannya masyiah. Iya. Jangan ada keraguan sikit pun. Karena tidak ada sesuatu yang berlaku kecuali pasti Allah meng. Kan masyiah kaitannya dengan penciptaan, tidak ada kaitan dengan ridha atau murka. Itu tak boleh lupa itu. Itu silap aja. Ya, balik tadika balik. Kata kunci dia yakni pada kalimah masyiah dan iradah. Sebab itu saya saling mengingatkan, jangan gunakan kalimah kehendak. Dan bila saya sebut masyiah, jangan terbayang kehendak-kehendak. Jangan. Adakah orang jahit itu karena Masya Allah? Lalu kita fahami, adakah orang jahit itu kehendak Allah? Eh, takkan Allah kehendaki? Bingun lagi. Pasti kita bingun. Kan masyiah itu kehendak yang kaitan dengan ciptaan. Mana ada benda yang berlaku di dunia ini yang baik ke, yang buruk ke, sehat, sakit, luruhnya selai daun, melainkan semua itu berlaku karena masyiah. Tapi ingat, sesuatu kejadian yang Allah masyiah belum tentu Allah meridainya. Kan begitu? Yang Allah pasti ridai yakni bila perbuatan itu ikut iradah Allah. Iradah bahasa Melayunya? Kehendak. Kehendak. Masya bahasa Melayunya? Sebab itu kubur untuk sementara waktu. Untuk seketika, makna kehendak itu ditanam, dikubur hidup-hidup. Untuk sementara dalam memahami ayat ini. Bila itu tidak masih terlukih di sini, kehendak-kehendak, mesti bingun lagi. Bingun. Dia jadi idhar, tak nak guna. Jadi Allah, kalau Allah tak menghendaki, macam mana boleh berlaku? Apa kita fikir ada kejadian yang berlaku dengan sendirinya? Tidak mungkinlah. Setiap kejadian di alam semesta ini pasti berlaku karena masyiah Allah. Itulah. Orang mencuri itu masya Allah. Orang bunuh diri itu masyiah Allah. Allah bukan sekadar menciptakan kita, tapi Allah juga menciptakan amal perbuatan kita. Betul? Allah bukan sekadar menciptakan kita, tapi Allah juga menciptakan perbuatan kita. Artinya, perbuatan manusia, jahat ke, baik ke, siapa yang menciptakan? Allah. Bila Allah yang menciptakannya, kenapa orang buat jahat dipertanggungjawabkan? Dan orang yang berbuat baik pula diberi pahala. Bukankah Allah yang menciptakannya? Bukankah Allah yang Syiah? Macam mana jawapannya? Itu ada pilihan kurang. Kan Allah yang masyiah. Lailah Allah juga yang menciptakannya. Kenapa tiba-tiba yang jahat dipertanggungjawabkan?
yang baik diberinya pahala. Walhal perbuatan manusia itu Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan atau kita yang ciptakan? Nah, itu kena yakin dahulu. Perbuatan kita, amalan kita, yang baiknya atau yang buruknya, itu kita yang menciptakan atau Allah yang menciptakan? Betul? Betul? Orang bunuh diri, orang tembak, orang sedang solat Jumaat, itu perbuatan itu kan? Adakah yang mencipta perbuatan itu Allah? Ya, Allah yang cipta. Kenapa Allah cipta perbuatan yang jahat? Bukankah itu larangan Allah? Yalah, bukankah itu larangan Allah? Betulkah bunuh orang itu larangan Allah? Allah. Adakah pelaku pembunuh itu masya Allah? Ya. Adakah perbuatan pembunuhan itu Allah yang cipta? Ya. Kenapa sesuatu yang Allah larang tapi dia sendiri yang cipta, dia sendiri menghendaki? Ada kaitan dengan berada tasriyah. Tak, kita bertanya kenapa Allah melarang tapi Allah yang mengmasyiah dan Allah yang menciptakannya. Ya, macam mana ke? Pilihan kebebasan ini. Iradah memilih, iradah memilih. Balik dia pun tak menjawab kan? Tak match ada jawapannya dengan soalan. Contohlah umpamanya. Yang tak jawab kan? Contohlah, ha, sebagai contoh banyak. Siapa yang mencipta setan ya? Allah. Allah. Adakah Allah masyiah setan iblis ini tercipta? Ya, betul. Ya. Adakah Allah masyiah, adakah Allah yang menciptakan perbuatan iblis yang jahat? Ya. Kenapa Allah menciptakan iblis yang jahat dan perbuatan jahatnya pun ciptaan Allah? Kemudian Allah murkai. Itulah pertanyaannya. Bingun. Bingun ke bihun? Iblis memilih yang bukan. Iblis memilih yang Allah tak suka. Tak, pertanyaan bukan kenapa iblis ni, saya kenapa Allah cipta iblis yang Allah pula benci pada iblis. Mungkinkah kita mencipta sesuatu yang kita tidak sukai? Kita kalau kita. Mungkinkah kita mencipta sesuatu yang kita tak suka? Tidak. Mungkinkah kita menciptakan memelihara musuh kita? Tidak. Tapi kenapa Allah cipta iblis dan itu musuhnya? Lepas itu dibiarkan pula untuk terus memusuhinya. Dan perbuatannya itu pun Allah yang cipta. Mana ni? Ya? Ujian bagi iblis. Jawabannya sebenarnya jemaah sekalian, ketika Allah menciptakan suatu berdasarkan masyiahnya, atau ketika Allah menyuruh kita melakukan perbuatan atau meninggalkan larangan berdasarkan iradanya. Ini jangan bingung. Kalau ini bingung, bihun jadinya. Berkali-kali ini sangat penting sekali. Sebab ini kunci dia. Tak ada yang lain lah kunci dia selain ini. Saya ulangi. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, ya. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, termasuklah menciptakan perbuatan kita. Saya ulangi, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, sebutlah apa sajalah selain Allah, termasuklah Allah menciptakan perbuatan kita berdasarkan masyiahnya. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan atau meninggalkan larangan berdasarkan irodahnya. Irodahnya.
Allah tidak punya apa-apa kepentingan sama sekali. Allah tidak punya apa-apa kepentingan sama sekali. Sebab Allah tu ghaniyun anil alamin. Kalau kita menciptakan sesuatu, kita ada kepentingan atau tidak? Ada. Ada. Kenapa awak masak? Yalah, lapor. Kenapa hantar anak sekolah? Pasti kita ada kepentingan kan. Kita inginkan manfaat daripada apa yang kita buat, kita inginkan manfaat daripada apa yang kita ciptakan. Pasti itu. Itu kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak punya apa-apa kepentingan. Sebab itu ketika Allah cipta iblis contohnya, berdayakan masyiahnya, dan Allah ciptakan perbuatan iblis yang jahat, berdayakan masyiahnya. Dan ketika Allah suruh iblis mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya, berdasarkan irodahnya, Allah tidak punya apa-apa kepentingan. Semua masyiah Allah, semua irodah Allah ini manfaatnya untuk kita. Itulah. Sebab kalau kita tanyakan tadi, kenapa Allah cipta iblis dan Allah cipta juga perbuatan iblis, tapi kemudian iblis dimurkai? Iya ya, buat apa ya? Allah tidak ada kepentingan sama sekali. Diciptanya iblis itu untuk kepentingan kita. Diciptanya kita, diciptanya perbuatan kita itu pun untuk manfaat bagi kita. Kerana Allah tidak punya apa-apa kepentingan, mau buat apakah, mau menghendaki apakah, rugi pun tidak, untung pun. Allah menciptakan iblis, kemudian iblis jadi musuhnya, adakah Allah rugi? Allah menciptakan para nabi, kemudian Allah ciptakan perbuatan baiknya dan semuanya menyua Allah, adakah Allah untung? Tidak. Kalau begitu, keuntungan, madarat, manfaat perbuatan manusia yang dicipta oleh Allah atas pilihan manusia, kembalinya pada siapa? Laju ke saya cakap ni? Bingung ya? Kalau tu perlahan-lahan lah. Allah menciptakan Abu Jahal berdasarkan masyiahnya. Maknanya Abu Jahal ni ada kerana masyiah Allah. Betul ya? Abu Jahal pun buat jahat. Perbuatan Abu Jahal itu pun Allah yang cipta. Yang kedua ni yakin? Apa ada tahu dalilnya? Yang pertama tadi yakin bahawa Abu Jahal itu ada kerana masyiah Allah? Ya. Yang kedua tadi, perbuatan Abu Jahal yang jahat itu pun ciptaan Allah? Yakin? Tahu dalilnya? Perbuatan jahat itu ciptaan Allah. Allah yang mencipta. Tapi nanti dulu. Jadi berfikirnya satu-satu gitu. Kalau dicampur aduk, wah susah nanti. Betulkah terciptanya apa namanya Abu Jahal itu kerana masyiah Allah? Betul. Betulkah perbuatan jahat Abu Jahal, kekufuran Abu Jahal itu Allah yang menciptakannya? Betul, Allah yang menciptakannya. Bukan Allah yang masyiah, petanya yang menciptakannya. Betul ya? Jahat ni, perbuatan jahat ni. Supaya yakin tengok ayatnya lah. Kalau tak tahu ayat nanti mesti bingung lagi. Bingung lagi. Lihat firman Allah dalam surah As-Saffat. Inilah dalilnya, pendek saja. As-Saffat ayat 96. Wallahu, apa ayatnya? Wallahu, ayat 96, khalaqakum
Wa ma ta'malun. Tolong itu dihafal, dipegang betul-betul. Jadi setiap jawaban nanti yakin. Tadi pertanyaan saya pertama, betulkah Abu Jahal itu ada kerana Masya Allah? Ya, dalilnya banyak sekali. Sebabkan inama amruhu idza arara syai'an yaqul lahu kun fayakun. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tak kehendaki pasti tak berlaku. Sebab itu semua benda yang ada kerana Allah menghendaki ada. Bila benda itu tidak ada kerana Allah, benda itu ada sebab Allah menghendaki ada. Jadi jika benda itu tidak ada kerana Allah tidak menghendaki ada, gitulah. Jadi contohlah umpamanya, kenapa hingga hari ini belum ada ayam yang beranakkan kambing? Kerana Allah tidak masyiah, gitu. Jangan kerana Allah tak kuasa. Sekarang, adakah jika Allah masyiah mungkin ayam beranak kambing? Jika Allah masyiah? Iya, yakin saking yakinnya. Jangan, iya ke ayam beranak kambing? Lah, jangan kita mengukur masya Allah dengan masyiah kita. Itulah. Nah, yang kedua, perbuatan jahat Abu Jahal, perbuatan baik Umar bin Khattab, kebakhilan Abu Lahab, kedermawanan Abdurrahman bin Auf, itu betulkah Allah yang mencipta perbuatan mereka itu? Ya, ini ayatnya. Allah telah mencipta kamu. Bukan kamu aja yang Allah ciptakan, tapi juga wama tak malun, dan apa yang kamu, inilah yang saya, yang buat, yang menciptakan amal kita ni Allah. Ima yang baik wa ima yang, hanya saja masyiah Allah yang menghendaki benda itu ada atau tak ada. Iradah Allah yang menghendaki perintahnya dilakukan, larangnya ditinggal. Itu iradahnya kan. Manfaat, madarat, kebaikan, keburukannya tidak kembali pada Allah sikit pun. Sebaliknya kembali kepada pengelakunya itu. Sebab Allah ghaniyun, Allah itu maha kaya. Dengan syarat, dengan syarat amalan yang Allah ciptakan tadi, amalan kita yang Allah ciptakan tadi, bila kita melakukannya atas dasar pilihan kita. Kalaulah amalan perbuatan yang kita lakukan ini tidak berdasarkan pilihan kita, manfaat pun tak ada untuk kita, madarat pun tidak ada. Untuk Allah memang tidak ada lah. Kita beramal ikhlas-ikhlasnya pun Allah tidak bertambah mulia. Semua manusia syirik pada Allah, Allah pun tidak berkurang kemuliaannya. Faham ya setakat itu? Setakat ini faham? Setakat itu? Setakat ini. Faham. Semua orang sembah Allah, semua orang buat apa yang Allah suruh, semua orang tinggal apa yang Allah tegah. Karena itu iradah Allah, Allah tidak mendapat apa-apa manfaat sikit pun. Walaupun itu iradah Allah. Itu yang kata saya tadi awal tadi. Masyiah Allah dan iradah Allah ini manfaatnya tidak kembali kepada Allah. Kembali pada kita. Hanya saja khas bagi iradah, yang iradah kaitannya dengan taklif, perbuatan kita, manfaat dan madaratnya, yang bila kita akan kembali pada kita dengan syarat. Bila suruhan yang kita lakukan atau larangan yang kita tinggalkan itu, kita lakukan dan kita tinggalkan berdasarkan kebebasan memilih. Jika kita melakukan suruhan bukan pilihan kita, meninggalkan larangan pun bukan karena pilihan kita, maka ianya tidak memberi apa-apa manfaat atau madarat.
Tapi yang menciptakan perbuatan kita tetap Allah. Kita tak mampu berbuat. Tempoh hari telah saya katakan, masyiah manusia, tanfidul masyiah insaniyah, kan begitu ya, tahtaju ila masyiatin ilahiyah. Ada yang masih ingat? Itu ada tulisan di situ? Ada nampak tu? Tanfidu masyiatil insaniyah tahtaju ila masyiatin ilahiyah. Ada kan tulisan itu? Kan? Bagi mewujudkan, bagi melaksanakan kehendak manusia, perlukan masyiah Allah. Kita hanya punya kehendak dan kita tak mampu mewujudkan tanpa masyiah Allah. Kan begitu? Oh, saya nak pergi ke sanalah. Itu namanya masyiah. Tapi mungkinkah kita sampai tempat itu kalau Allah tidak kehendaki? Tak mungkin. Sebab itu Allah menghendaki kita boleh berjalan. Yang membengkok luruskan itu masya Allah lah tu, sehingga kita sampai ke tempat itu. Yang membolehkan mata kita melihat, yang membolehkan apa-apa akal kita boleh menyimpan memory, mengenal jalan, itu semua masya Allah. Tanpa masya Allah, kita tak dapat melakukan apa yang kita kehendaki. Sebab itu perbuatan kita tu Allah yang menciptakan. Tetapi, lagi sekali, kita akan dipertanggungjawabkan dengan ciptaan, dengan perbuatan kita yang Allah ciptakan, jika ia kita lakukan berdasarkan pilihan-pilihan kita. Buktinya, bila perbuatan jahat itu dipaksakan kepada seseorang, seorang itu tidak dikira dosa. Kan begitu ya? Sebaliknya, orang buat baik terpaksa pun elek. Itulah. Buat baik tapi terpaksa elek. Elek itu elek lah. Bulan Ramadan pamannya, yang berpuasa malam tarawih. Tiba-tiba rajin tarawih. Tarawih itu kan perintah Allah walaupun sunat. Kan? Dan dia boleh pergi masjid, jalan, boleh berdiri, rukuk. Semua itu Allah yang masyiah. Tapi pilihan dia sebab, oh tak apalah, malam ni saya pergi surau lah. Saya tak nak pergi jalan-jalan lah, ini Ramadan. Ada orang tanya, kenapa awak pergi surau pula tiba-tiba? Selama ini tak pernah pun nampak di surau tiap tahunnya. Tiba-tiba tahun ini rajin pula. Tanya dia, iyalah saya kena cuci lah, terpaksa lah, sebab kalau tak pergi segan lah, sebab Pak Mertua Imam nak contoh segan tau, Pak Mertua dilantik jadi imam, jadi kalau menantu tak pergi masih duduk menumpang pula, apa kata orang? Kalau itulah niat dia, apa dia fikir solat tarawih tiap malam dapat pahala? Kosong. Inilah yang saya maksudkan. Jadi yang tidak diambil kira oleh Allah bukan hanya perbuatan jahat bila dipaksakan, seperti mana yang pernah dialami oleh Ammar bin Yasir kan. Kan dipaksa. Orang tangannya diikat kanan kiri, kakinya diikat kanan kiri, lalu dibuka mulutnya, lalu dimasukkanlah 3 botol arak. Eh, bukan arak, tuak. Todi. Yang cepat mabuk lah. Todi. Campur tar. Cepat mabuk itu ceritanya. Dan betul-betul mabuk. Tidak dikira dosa lah. Karena itu bukan pilihan dia. Sebagaimana orang yang melakukan kebaikan karena terpaksa. Kan bukan karena Allah tah. Bukan karena Allah itu mana terpaksa. Kosong. Betul, yang menggerakkan kakinya, yang boleh membolehkan kakinya bergerak pergi masjid tadi, Allah yang menciptakannya. Itulah yang saya kata tadi, manfaat dan madaratnya tidak pilih pada Allah, kerana Allah tidak punya apa-apa kepentingan ketika Allah melakukan masyiahnya ataupun iradahnya.
Macam-macam suruhan daripada Allah, macam-macam larangan daripada Allah. Lalu manusia itu mentaati atau tidak? Sama sekali tidak memberi kesan sikit pun bagi kemuliaan Allah. Ini wajib kita yakin. Sebab Allah ghaniyun anil. Lihat firman Allah surah Al-Isra ayat 7. Sebenarnya bab ini saya satu buku, kalau dalam akidah satu buku ini. Ya, tapi saya ringkaskan. Bab Kuryatul Ikhtiar ini kalau dalam bab lain akidah itu sudah satu buku. Tapi saya ringkaskan. Sebab kan ini ya kan namanya usrah kuliah umum, bukan jamaah nak ambil MBA. Bukan nak ambil MA. Di dalam surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Apa artinya? Jika kamu berbuat baik, ahsantum li anfusikum, kamu berbuat baik bagi, tengok tu, kebaikan itu untuk kamu. Okey, kamu ada keinginan untuk berbuat baik, kata Allah. Katalah Allah tanya, wahai hambaku, kamu ada masyiah tak untuk buat baik? Ada ya Allah, kami nak sangat buat baik. Kami nak sangat buat baik. Masalahnya ya Allah, tanganku tak boleh gerak. Tak apa, kalau kamu nak sangat, aku akan gerakkannya. Tangannya bergerak, kakinya bergerak, boleh berdiri, boleh ini, boleh tolong orang. Sebab keinginan tu ada, maka Allah bagi kan. Tapi kebaikan itu nanti, manfaatnya kebaikannya bukan pada aku, kata Allah. Walaupun aku yang menciptakan perbuatan kamu, kembalinya kepada kamu. Walaupun modal kamu hanya masyiah, cuma tak murah macam mana Allah SWT. Kan modal kita untuk buat baik ni masih hanya masyiah kan, Allah bagi kehendak kan. Dan kita tidak mampu melaksanakan kehendak kita tanpa masyiah Allah. Bila kita buat pula, Allah sikit pun tak dapat manfaat, tapi 100% akibat. Masya Allah. Sebaliknya, wa in asatum falaha. Apa dia? Dan jika kamu berbuat jahat, falaha, maka bagi diri kamu juga. Itu yang saya katakan tadi. Sebab itu Allah tidak rugi mencipta iblis. Allah tidak rugi. Allah menghendaki berlakunya kejahatan, Allah pun tidak rugi. Allah menghendaki semua orang pergi haji tiap tahun, Allah tidak untung mah. Apa yang dikaitkan dengan Allah, jamaah sekalian, tidak memberi apa-apa manfaat pada Allah, tidak akan memberi mudarat. Sebaliknya, manfaat dan mudaratnya kembali kepada kita. Sekarang contoh yang lebih kekinian. Saya tak boleh contoh yang salaf-salaf lah, nanti jamaah tak pernah salaf kan. Contoh yang salaf nanti malah tak faham. Soal yang kini lah. Masjid ini milik siapa menurut Al-Quran? Masjid. Masjid milik siapa? Allah kan? Masjid adalah rumah Allah. Masjid itu rumah Allah. Allah kata Baitullah. Walaupun yang layak dipanggil Baitullah hanya satu saja. Kan? Semua orang di kampung itu, di kampung itu pergi masjid, meraibkan masjid, meramaikan masjid, Allah tidak untung sama sekali. Sikit pun tak dapat manfaat. Sebenarnya jika semua orang memboikot masjid, satu tim kebanggaan masjid kerana kalah pilihan JJK baru, mereka tarik tim dia. Boleh tahu ini kita boikot masjid itu dan padan muka. Bukan masjid yang rugi. Masjid kosong pun masjid tidak rugi. Masjid tidak rugi, Allah tidak rugi. Sebab itu rumah Allah. Apa yang dikaitkan dengan Allah ini, kebaikan dan keburukannya kembali pada kita. Semua negara yang tergabung dalam OIC marahkan Arab Saudi, katakanlah. Akhirnya boikot, tak nak pergi haji selama 5 tahun. Mungkin kita fikir, ya biar baru tahu Saudi kehilangan pendapatan apa namanya, sekian bilion kerana umat Islam tak. Jangan kita fikir itu yang rugi umat Islam, kenapa boikot haji. Itulah ya. Jadi bila kamu buat baik, kebaikan itu bagi diri kamu. Dan bila kamu buat jahat,
kejahatan itu pun kembali pada dirimu juga. Tapi lagi sekali, walaupun, saya ulangi, walaupun yang menciptakan perbuatan manusia itu Allah, bukan kita. Orang jadi kafir, perbuatan kafir itu Allah yang, masya Allah. Jadi mukmin itu pun, masya Allah. Tapi lagi-lagi, saya ulangi, Allah tidak akan menjadikan siapa jadi apa, kecuali sebabnya itu datang daripada manusia itu sendiri. Itulah kesimpulan dia. Allah tidak akan biarkan siapa jadi apa kecuali bersebab, dan sebab itu datangnya daripada orang itu. Allah tinggal ikut saja. Oh, nampaknya dia nak sangatlah nak jadi orang baik. Ya Allah, jadikan baiklah. Allah tahu itu seberapa kuat masyiah orang untuk jadi baik. Oh, yang ini nampaknya tak sabar-sabar nak jadi jahat. Ya. Okey ya. Masya Allah, hambaku ini sungguh-sungguhlah siang malam berusaha nak masuk surga. Ya Allah, lorongkan jalan dia. Sebab Allah ni Rabbul Alamin. Oh, hambaku ni betul-betul lah tak sabar-sabar nak masuk neraka. Ya, dilorongkan. Diberi. Saya tu saya tanya, bila orang itu masuk neraka, puncanya orang itu. Bila orang itu jadi baik, puncanya pun orang itu. Bila jadi sesat pun, asbabnya itu datang daripada orang itu. Lihat firman Allah di dalam surah Al-Baqarah. Ayat 26. Ini sekadar contoh ya, contohnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Innallaha, terjemahkan, la yastahyi, tidak malu, ayyadriba, dia buat, ayyadriba, dia buat, masalan, akan perumpamaan, ma ba'udatan, seumpama seekor, ya laundah sebenarnya bukan nyamuk ya, maknanya jenis nyamuk apa kalau dalam bahasa saintifik dia, mungkin aja yang belajar sains jadi apa kalau istilah saintifik dia, kan istilah saintifik biasanya bukan bahasa putih, biasanya bahasa Latin kalau istilah saintifik ni. Bahasa putih sama dengan bahasa Melayu leh. Ya, meja, table, itu aja. Saintifik apa ke benda? Kalau kita orang awam menyebutkan katalah buah kelapa ya, pokok kelapa ya. Kelapa kan. Kelapa apa namanya katalah pisang kan. Itu orang awam. Pisang, orang Arab sebut mauzun. Orang putih sebut banana. Itu bukan saintifik, bukan saintifik. Tanya kepada saintis, pasti menyebut pisang bukan pisang. Kan ada bahasa sendiri, yakni mana-mana tumbuh-tumbuhan yang sebangsa, sejenis yang punya ciri-ciri yang sama. Lalu disebut itulah maksud saya. Jadi ba'udah ni bukan nyamuk. Ini bahasa saintifik ini sebenarnya. Saya tidak tahu. Ya, maknanya binatang-binatang yang mempunyai persamaan, jenisnya macam-macam tapi mempunyai persamaan yang sangat banyak sehingga namanya ba'udah. Jadi katakanlah satu di antara nyamuk tapi bukan nyamuk. Itulah. Bukan hanya nyamuk. Nyamuk hanya sebagian daripada ba'udah, itulah. Yang pasti bukan lembu. Itulah.
Sakin, biasanya kalau bahasa apa saintifik kebanyakannya menggunakan istilah Latin. Pasti. Sebab keluhan bahasa Inggris biasanya hanya ya bahasa dialah, macam itu tadilah. Pisang, banana, mauzun. Itu sama aja maknanya. Itu maknanya sama. Jadi susah memang nak cari terjemahan. Sebab buku bahutah bukan nyamuk, bukan nyamuk. Fama fauqaha atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Ini bukan lebih besar, walaupun fauqaha itu tinggi atas, maknanya bukan lebih besar, yang lebih halus daripada ini. Yang lebih halus daripada bahutah. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamun, maka mereka mengetahui, mereka fahamatul, ada ilmu, annahu, bahwasanya dia dia apa tu, annahu, bahwasanya dia ha, mana kembalinya, dia annahu, maksudnya dia ha? Ba'udah mu'annas. Kalau ba'udah mesti annaha. Ah, itu dah salah lagi. Sesungguhnya dia masalan. Sesungguhnya perumpamaan yang Allah sebutkan tadi, al-haqqu, adalah kebenaran mutlak. Sebab itu ada alif lam. Al-haqqu, kebenaran mutlak, tidak ada sedikit pun bercampur dengan keraguan. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Walaupun hanya berupa binatang yang sangat halus sekalipun, kecil sekalipun, orang yang beriman yakin bahwa itu kebenaran daripada Tuhan mereka. Pasti ada hikmah, pasti ada keajaiban. Sebab memahami yang kecil tentu lebih susah. Bahkan yang kecil itu biasanya lebih berbahaya. Ya, kan kuman lebih berbahaya ya. Virus lebih berbahaya, lebih ditakuti kan, daripada gajah. Ada gajah mengamuk baunya di Pahang. Misal orang Selangor boleh tidur nyenyak. Kan di Pahang mengamuknya. Ada rimau lapar mengejar orang, tapi di Sarawak orang Kelumpur boleh tidur nyenyak. Tapi kalau ada burung selsema, burung terjangkit sesema, bird flu kan, atau ada lembu yang dijangkiti penyakit majnun, mad cow kan, dia panggil baqarah majnun, dan penyakit yang lembu tadi halus kecil tak nampak pun kalau tidak pakai mikroskop. Dan bukan di Kuala Lumpur. Di mana-mana lah. Jauh dari kita. Tengok akhirnya apa yang berlaku. Setiaplah pelancong datang Kuala Lumpur, di KLI semuanya masuk. Wah, memang masuk ini dululah. Kan? Seluruh dunia itu berwaspada. Makin kecil rupanya makin bahaya. Orang beriman yakin betul ini adalah tanda kuasa Allah. Dengan memperhatikan perumpamaan seumpama ba'udah, si mukmin bertambah yakin. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, fayaqulun, maka mereka berkata, madza aradallahu bihadza masala, apalah yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini. Orang yang kufur bila melihat ciptaan Allah, mereka tak nampak manfaatnya, tak nampak hikmahnya, lalu mereka komplain, apalah gunanya. Kalau tak ada nyamuk kan senang lah, saya pun tak tahulah kenapa nyamuk. Asyik apalah, apalah jadi hujan, nak jemur baju pun susah. Sekali kemarau pula, ya apa, lagi panah. Ingat, itu ucapan kufur jemaah sekalian. Apa rasanya?
menafikan adanya hikmah kebaikan di sebalik ciptaan Allah. Itu ucapan kufur. Jika kita belum mengetahui apa hikmah di sebalik penciptaan Allah seperti nyamuk umpamanya, janganlah kita kata tidak ada kebaikannya hanya kerana kita belum mengetahuinya. Allah kata yudillu bihi kathiran. Yudillu, Allah menyesatkan, bihi dengan sebab perumpamaan tadi, kathiran, ramai orang yang Allah sesatkan masuk neraka. Wayahdi bihi kathira, dan Allah memberi petunjuk dengan sebab perumpamaan itu pun akan ramai orang. Tapi tengok penghujung dia, wama yudillu bihi ilal fasikin, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan sebab perumpamaan itu kecuali orang gitu. Allah jadikan A jadi fasik, itu masya Allah. Tapi Allah saat ini tidak akan menjadikan siapa jadi apa kecuali bersebab, dan sebab itu datang dari orang itu gitulah. Karena dia fasik, ya maka disesatkanlah. Jika ia beriman, ya maka diberi petunjuk. Itulah. Walaupun Allah punya masyiah mutlak, dan Allah tidak rugi menjadikan hambanya jadi fasik yang milih fasik. Allah pun tidak untung, tidak dapat manfaat menjadikan hambanya jadi mukmin karena ia memilih beriman. Itulah yang dimaksud kebiasaan memilih yang sama sekali tidak ada kena mengena dengan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Khuriyatul ikhtiar yang Allah berikan itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Allah cipta segala sesuatu dengan masyiahnya. Allah memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu dengan iradahnya, pun untuk kepentingan manusia. Allah cipta surga, Allah cipta neraka untuk kepentingan malaikat atau siapa? Manusia. Di akhirat nanti Allah adakan hisab untuk kepentingan siapa? Manusia. Pertanyaannya, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak adakan hisab di akhirat, hisab tidak ada, mizan tidak ada, pertanyaan ini tidak ada, terus saja Allah masukkan yang ahli neraka terus masuk neraka, yang ahli surga terus masuk surga, adakah Allah adil? Tidak. Adakah Allah adil? Adil. Menuduh Allah tidak adil, weh, dosa besar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nah, itu maknanya belum mendalam cara berfikirnya daripada tidak gamaknya. Hati-hati. Sama sekali tidak confuse. Adakah, jelaslah soalan dia, adakah jika hisab tak ada, mizan tidak ada, tidak ada, semua tak ada lah, buku rekod tidak ada, kemudian Allah terus saja, siapa yang Allah ketahui ahli neraka, terus masuk neraka, tanpa proses, bla 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 bla. Siapa yang Allah telah ketahui ahli surga, terus masukkan dalam surga. Pertanyaannya, adakah jika seperti itu Allah tidak adil? Adil. Allah tetap adil. Karena Allah sudah tahu, jangankan di akhirat, sebelum Allah cipta alam semesta pun Allah sudah tahu siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Kan tak mungkin silap. Betul? Kalau kita kata adil, maknanya kita meragui ilmu Allah. Seolah-olah Allah baru tahu siapa ahli surga selepas disiasat. Oh, baru aku tahu, tengok. Sebelum tahu tanya aku confuse, kamu ni surga ke neraka? Masya Allah, ilmu Allah ni mutlak. Sebab itu kenapa ketika Nabi Mi'raj kan, diperlihatkan surga, Nabi tengok siapa penghuni surga. Diperlihatkan neraka, Nabi dapat melihat siapa penghuni. Macam mana boleh sudah ada penghuni neraka sebab kiamat pun belum? Itu ilmu Allah.
Allah sudah tahu apa yang akan berlaku sebelum berlaku. Kemudian sebagian pengantaran Allah ini Allah beritahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Capal Bilal sudah terdengar di surga. Jadi jika Allah terus masukkan ahli surga dalam surga, ahli neraka dalam neraka, tanpa proses hisab, tanpa mizan, tanpa bla bla bla, Allah tetap adil seadil-adilnya. Jangan meragui sedikit pun. Faham ya itu? Itu konfus itu? Tak konfus. Tak kan? Sekarang belum habis tu soalnya. Kalaulah Allah tetap adil walaupun tidak diadakan proses hisab, proses mizan, pertanyaannya. Dan Allah sudah tahu siapa calon surga neraka. Pertanyaan, kenapa Allah adakan hisab, adakan mizan, adakan soal itu saya. Wadah tahu pasti neraka dah, tak payahlah di soal-soal. Nah, sekarang pertanyaan itu paling kedua tu. Apa jawapannya kayaknya? Tadi kembali kepada saya kata tadi. Kan? Itu bukan untuk kepentingan Allah. Kalau untuk kepentingan Allah, Allah sudah tahu. Allah adakan proses tadi untuk kepentingan manusia. Itulah. Apa kepentingan manusia? Supaya nanti keadilan Allah ni biar dapat dirasai oleh manusia, sehingga yang diputuskan masuk neraka mereka puas hati, yang dimasukkan neraka pun mereka puas hati, tidak merasa dizalimi setelah ditunjukkan. Nampak anu? Ya nampak ya. Kamu tahu keputusannya? Tahu. Mana neraka? Ya pergi sendirilah. Sebab itu di akhirat tidak ada rayuan, mahkamah rayuan tidak ada. Tak ada. Karena semuanya puas hati. Yang masuk neraka tidak merasa dianiaya, yang masuk surga pun merasa tidak teraniaya. Sehingga keadilan Allah yang Maha Mutlak itu dapat dirasai oleh setiap hambanya. Sehingga proses mahkamah, proses mizan itu bukan untuk kepentingan Allah. Kalau untuk kepentingan Allah, Allah tidak perlu, karena Allah sudah tahu siapa ahli surga, ahli. Dilakukan itu untuk kepentingan manusia supaya yang masuk surga pun masya Allah rupanya iya. Yang masuk neraka, ya Allah, ya saya puas hati walaupun sebenarnya sakit. Iya. Jadi bukan hanya di dunia saja masyiah dan iradah itu tentang untuk apa namanya manusia, di akhirat pun. Sebab Allah tidak punya sedikit pun kepentingan. Jadi proses penghakiman apa mahkamah di akhirat, mizan dan ini bukan untuk meyakinkan Allah sebagai hakim supaya betul yakin nak putuskan putusan. Katalah waliyadzubillah tumudzubillah subhanallah, katalah sebelum ada hisab, aku sebenarnya kurang pasti ni, kamu ni neraka ke surga? Aku ni cek dulu file kamu. Subhanallah, masuci Allah tapi dia tidak tahu. Iya. Dan Allah tahu bukan di akhirat, Allah tahu sebelum Allah mencipta alam dan isinya. Allah sudah tahu sebelum menciptakan Abu Lahab. Abu Lahab sepanjang hayatnya tetap kafir, mati kafir, di akhirat masuk. Allah tahu tu. Dan ketika Abu Lahab masih hidup, Allah beritahu tentang berita itu. Tabat yada Abi Lahabi watab, kan? Ayat itu isinya menyatakan bahwa Abu Lahab hidupnya kafir, matinya kafir, di akhirat masuk. Ketika Allah beritahu seperti itu, Abu Lahab masih hidup. Jarak masa antara pemberitahuan tabat yada dengan matinya Abu Lahab ni lebih kurang 12 tahun. Abu Lahab sempat hidup 12 tahun ketika Allah beritahu, "Bu Lahab, kamu mak kafir, mati kafir, masuk." Dan peliknya Abu Lahab ni setiap kali Nabi Muhammad berdakwah, menyeru orang, Abu Lahab memberikan daripada jauh. Dan bila Nabi sudah pergi, Abu Lahab temui orang itu. Tanya, apa yang Muhammad kata tadi? Oh, Muhammad kata bahwasanya Tuhan itu satu kuasa, disuruh dia percaya bahwa itu nabinya, di akhirat itu. Katakannya Muhammad itu bohong. Abu Lahab mengkempenkan kebohongan Muhammad ini sepanjang hayatnya.
apa yang dikata Muhammad, jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Peliknya ketika Nabi beritahu padanya, Abu Lahab mati, apa, hidup kafir, mati kafir, masuk, kenapa tidak mau mendustakan ucapannya? Sebenarnya kan senang kalau nak mendustakan ucapan Nabi. Macam mana caranya? Daripadalah mengajak orang mendustakan apa Nabi Muhammad, dia sendiri boleh mendustakan Nabi Muhammad jika dia mau. Macam mana caranya? Masuk Islamnya lah. Katalah saya nak buktikan Muhammad bercakap bohong. Dia kata aku kafir, mati kafir dan lain-lain. Aku nak dustakan. Dia cakap bohong. Saksikan. Tanpa terpaksa, tanpa dipaksa, aku hari ini menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Masuk nama Musa. Sekali aja baca, sakin semua orang kafir lagi. Betul tu Muhammad bohonglah. Kan? Orang mukmin pun mungkin meragui walaupun dia pura-pura, kan? Dia boleh baca syahadah pura-pura. Masalahnya kenapa Abu Lahab nak memilih macam itu pun tak boleh. Masya. Wah, dia diberi pilihan oleh Allah. Dia boleh memeluk agama Islam, dia boleh tetap kufur dan diberi pulang selama 12 tahun. Itu maknanya Allah sudah tahu apa yang akan dipilih oleh Abu Lahab sebelum dia memilih. Betul? Allah sudah tahu apa yang dipilih oleh Abu Lahab sebelum Abu Lahab memilih, walaupun Abu Lahab diberi kebebasan. Confused? Itulah agama. Jadi Abu Lahab ni bodohnya luar biasa. Ada orang diajak oleh Nabi masuk Islam, Abu Lahab cepat-cepat jumpa orang itu. Jangan percaya Muhammad, dia bohong. Jangan percaya Muhammad, dia bohong. Dia tu pembohong, dia tu tak boleh percaya ucapannya. Daripada penat-penat 12 tahun begitu, senang kalau dia nak mendustakan ramalan Nabi. Kalau itulah kata dia ramalan, Muhammad dia hanya meramal aja. Dia tuduh aku tetap kafir. Senangnya apa nak mendustakan? Sahadah ajalah. Panjat Kaabah, apalagi waktu Kaabah masih dikuasainya. Tapi dia tidak boleh memilih itu. Dia ada kebebasan memilih, tapi tetap memilih kufur. Wahai, dia boleh memilih iman, kan? Dan bila dia baca sahadah, hanya perlu dibimbing, dituntun, diajar, tidak? Abu Lahab ni kalau nak ucap sahadah lah, akhirnya perlu ada orang mengajar dulu. Ashha, ashha, tu, tu. Tak perlu, dia boleh ucap sendiri. Masalahnya kenapa Abu Lahab tidak mau mengucap kalimah syahadah? Wahal lidahnya pitah dan diberi peluang 12 tahun untuk membuktikan kebohongan Nabi. Ini kerana yang kata bahwa Abu Lahab itu kafir, mati kafir, dia akhirnya masuk neraka, yakni Allah yang mencipta Abu Lahab. Allah yang memberi Abu Lahab kebebasan memilih. Jadi Allah telah tahu apa yang akan dipilih oleh Abu Lahab sebelum ia. Inilah masyiah, itulah ilmu. Tapi jangan lupa, masyiah Allah, apa namanya, iradah Allah, masyiah Allah, kebiasaan Allah, ilmu Allah maksudnya, tidak ada kaitannya dengan ijbar. Ilmu Allah kaitannya dengan inkisyaf. Jangan, tak boleh salah itu, tak boleh salah faham itu. Salah faham bahaya, sebab itu kaitannya dengan akidah. Sebab itu, bukan hanya di dunia saya tadi, di akhirat pun ada proses siksa kubur, pertanyaan kubur, pertanyaan akhirat, mizan, hisab. Sama sekali Allah tidak punya apa kepentingan, sikit pun. Itu bukan untuk meyakinkan keputusan Allah nanti. Kalau di dunia mesti melalui proses mahkamah, kan? Selagi belum melalui proses mahkamah, ada hujah, apa, peguam bela, apa lagi, pendakwa raya, saksi, bukti, ya hakim tak bolehlah terus awal-awal ketuk-ketuk. Baru dihadapkan ke mahkamah, okey, hari ini saya putuskan hang salah. Pum. Mana boleh, hakim tak tahu. Di akhirat Allah maha mengetahui. Sebab itu saat tadi, walaupun tidak ada proses hisab, proses apa di akhirat,
terus saja yang ahli neraka masuk neraka, yang ahli syurga masuk syurga, Allah tetap adil. Sikit pun tidak ada gelakan kezaliman. Hanya pertanyaan, kenapa diadakan proses mahkamah supaya keadilan Allah ini dapat dirasai oleh ahli syurga dan ahli neraka. Hatta yang diputuskan masuk neraka pun puas hati. Itulah. Bahkan kalau yang diputuskan masuk neraka ini disuruh masuk surga, mungkin malah tak mau. Setelah tengok rekodnya dan dia sendiri tahu, dah tahu betul kamu aku, ya semua ni kami. Jadi kamu tepatnya tahu, ya Allah, neraka. Ya, pergi neraka lah. Apa kata kamu masuk surga? Dia tak nak, tak nak. Mungkin tak nak sebab habitat dia lain. Kenapa saya kata tidak nak? Quran yang ada isyarat daripada Al-Quran. Apa permohonan ahli neraka ketika dalam masuk dalam neraka? Kan dia ingin balik ke dunia. Tujuannya nak beramal baik supaya nanti masuk surga. Kenapa tak misak surga aja, wah surga belakangnya? Sama-sama mustahil. Minta surga pun mustahil. Kan? Mustahil dapat maksud saya. Minta balik ke dunia pun mustahil dikabulkan. Kenapa minta balik dunia sama-sama tak dipenuhi? Kan elok masuk surga yang dekat. Kenapa nak pergi ke dunia, nak beramal dahulu, berpenah dulu, mati dahulu? Kenapa nak yang panjang? Kenapa tak? Itu mungkin karena ahli neraka tahu tempat di neraka, jadi masuk juga habitatnya tak sesuai, malah bingung. Sebab untuk masuk surga itu kena menyesuaikan diri dahulu. Begitulah keadilan Allah. Jadi itu yang saya kata tadi, ahli neraka pun puas hati masuk neraka. Tidak ada apa ya? Tak ada rasa menyesal apa macam, tak ada merasa Allah menganiaya, tidak ingin buat apa, merayu supaya dilakukan semula apa, apa peradilan lagi sekali, kod-kod saksi. Kod-kod saksi atau mungkin tak puas hati dengan peguam bila dia sehingga dia dapat salah. Tak ada. Sekali aja semua. Dan sangat mudah, Allah terus tunjukkan saja. Nah, ni buku kamu. Iqra kitabak. Allah kata, ni baca sendiri buku kamu. Kafa bi nafsika alaika yawma hasiba. Memadailah dirimu yang menghisap diri kamu. Makna tak perlulah aku menghisapnya. Kamu sendiri boleh baca dia. Boleh baca sendiri dan dia tahu, dia faham dan tahu akan keputusannya. Ya, bila sudah tahu tentulah. Kamu tahu keputusannya? Tahu. Tahu tempatnya? Tahu, ya Allah. Ya, pergi sendirilah, tak payah malu-malu. Ya, mungkin. Mungkin. Begitulah keadilan di akhirat. Sehingga manusia betul-betul dapat merasai keadilan Allah. Di dunia ini, tak banyak orang yang dapat merasai keadilan Allah. Itulah. Di akhirat itu segalanya sedemikian mutlaknya, Mas Ridan. Dia merasa dah buat baik. Patuh apa yang disuruh, tinggal apa yang ditegah. Tetapi nasibnya kurang bernasib baik. Permohonannya tidak dikabulkan. Yang ada Allah ambil, yang dicari Allah tak bagi. Wah, dia dah merasa jadi hamba yang mungkin dia dalam hati terlintas, ni tak aci ni. Ni tak aci. Kenapa aku baik malah dapat susah? Kenapa kawan itu tak pernah ibadah lagi senang? Ini tak aci ni. Kenapa orang itu tak jaga kesihatan umurnya panjang? Kenapa hari-hari aku jogging masih sakit? Tak aci. Mungkin keadilan Allah di dunia ini kurang dapat dirasai. Tapi di akhirat tidak ada yang tidak dapat merasai keadilan Allah. Hatta ahli neraka. Itulah. Jadi yang paling bahaya sekali, yang paling besar sekali ujian Allah, rupa-rupanya kebebasan memilih. Jangan disalahgunakan. Kerana bila kita memilih yang salah, ya Allah akan berikan juga. Milih surga, Allah bagi surga. Milih sesat, Allah bagi sesat. Milih orang, milih mati, kena bunuh diri, ya Allah bagilah.
Dimudahkan, cari tali dimudahkan, ikat leher di ambil pistol digalakan. Semua dimudahkan, tangannya di semua itu Allah yang menciptakan karena dia pilih itu. Sementara bagi yang memilih mungkin dalam mati syahid, ya dimudahkan. Keluar pergi perang, mengejar musuh, mengelak musuh dan mati. Itulah, jadi tak kiralah yang mati syahid ke atau yang mati bunuh diri ke, Allah yang menciptakannya. Tetapi manusia yang memilihnya. Jadi kita dipilih, apa, diberi balasan oleh Allah bukan semata-mata karena amalan kita, tapi kita diberi balasan kerana pilihan kita. Bukan semata-mata karena amalan kita. Buktinya bila kita seorang beramal bukan pilihannya, tidak ada balasan. Itu hati-hati menggunakan kebebasan memilih. Sebab kalau kita silap, itu tadilah akibatnya itu terlalu berat sekali, yakni neraka. Akibatnya neraka itu bila salah pilih. Tapi kalau di dunia, paling-paling kalau salah pilih, ya apa ya? Kalau ini, kalau dunia katalah salah pilih punya, salah pangkah, ya apa paling-paling akibatnya? Ya kalau susah pun 5 tahun, kalau senang pun 5 tahun, paling-paling itu je lah. Dan kalau susah pun paling-paling apa ya? Ya harga naik. Itu taklah masalah sangat. Kalau katalah gula naik, tak ada masalah. Garam naik, tak salah. Maksud saya, tak ada masalah kerana oksigen masih free. Matahari masih free. Begitulah maksudnya. Bumi masih berpusing pada paksinya. Itu dah, oh syukur itu. Syukur. Apa kata kalau semua keperluan harian ini free, kan? Makan, minum, rumah, kendaraan free, tapi oksigen berbayar. Matahari sudah disuasakan, apa kata? Ya, tahulah. Kalau matahari sudah disuasakan, siapa tak mampu bayar bil? Wallahu a'lam. Sanakallahumma bihamdika. Sadaqallah ilan tahtabu. Terima kasih.